Sekitar 80 orang ibu-ibu lansia atau lanjut usia mengikuti pelatihan berbagai macam olahan jambu gendong di kantor Kecamatan Rungkut yang diadakan oleh Dinsos atau Dinas Sosial Kota Surabaya yang bekerja sama dengan CV Tristar Chemical Surabaya. Latihan di hari pertama dengan tema aneka olahan jamu gendong yang diajarkan oleh Tristar Chemical ini, para peserta diajarkan berbagai macam olahan jamu gendong, di antaranya membuat jamu temulawak dan jamu beras kencur. Pada hari ini, kita berada di kantor pendopo kantor Kecamatan Rungkut melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Karang Warda sekota Surabaya. Nah, ibu-ibu ini dilatih pembuatan jamu gendong atau jamu instan agar seluruh lansia di kota Surabaya ini ada aktivitas dan kegiatannya. Nah, harapan kami dari pemerintah kota Surabaya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pelatihan ini, para lansia di kota Surabaya dapat berkreasi untuk mengisi waktu luangnya, dan sekaligus kalau memang ini nantinya ke depan ini bisa bermanfaat, mungkin bisa menambah anggaran rumah tangga. Untuk hari pertama, kita belajar membuat beras kencur, juga belajar membuat temulawak. Jadi ibu-ibu diajarkan mulai dari pengenalan bahan, juga pengenalan alat, sampai ke proses, sampai ke pengemasan. Harapan dari pelatihan ini, semoga ibu-ibu lansia dapat mempraktekannya dan membuat serta produksi di rumah sehingga bisa menerima pesanan. Para peserta pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu lansia ini tak hanya mendapatkan teori. Para peserta satu persatu diajarkan tentang cara pembuatannya oleh instruktur. Mulai dari cara pengenalan bahan, sampai proses pembuatan jamu. Antusias para ibu-ibu dalam mengikuti pelatihan pembuatan jamu gendong ini begitu semangat. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para lansia atau lanjut usia nantinya bisa hidup yang lebih sehat lagi dan tetap bersemangat. Kami harapkan kedepannya ada lagi yang lebih untuk kegiatan lansia ini. Dengan diadakannya pelatihan pembuatan jamu gendong oleh Dinas Sosial Kota Surabaya di kantor Kecamatan Rungkut Surabaya ini, nantinya berharap setelah selesai mengikuti pelatihan, para lansia dapat mengembangkannya di rumah masing-masing dan menjadi inspirasi untuk hidup sehat dan cantik dengan cara alami, yaitu meminum jamu tradisional melalui jamu gendong. Demikian pelatihan di hari pertama dengan tema pembuatan jamu gendong yang diajarkan oleh instruktur dari CV Tristar Chemical Surabaya. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya.